Kitab Keluaran Pasal 14 Fir'aun mengejar umat Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada orang Israel agar mereka balik lagi ke pihak Herod di antara Migdol dan Laut, di seberang Baal Zephon, dan berkemah di situ di sepanjang pantai. Maka Fir'aun akan berpikir begini. Orang Israel itu sekarang terjepit di antara padang gurun dan laut. Sesungguhnya, aku akan mengeraskan hati Firaun sekali lagi, dan ia akan mengejar kamu. Aku telah merencanakan hal ini supaya aku memperoleh penghormatan serta kemuliaan melebihi Firaun dengan semua angkatan perangnya. Maka, semua orang Mesir akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah mereka berkemah di tempat yang ditunjuk itu, ketika Firaun mendengar berita. Bahwa sesudah lewat tiga hari, orang Israel tidak berniat kembali ke Mesir, melainkan hendak meneruskan perjalanan mereka. Maka ia dan orang-orangnya menjadi berani lagi. "Mengapa kita membiarkan saja orang Israel itu pergi?" kata mereka, seorang kepada yang lain. Lalu Firaun menaiki keretanya untuk mengepalai pengejaran terhadap orang Israel itu. Ia membawa pasukannya dan 600 kereta pilihan yang dikendarai oleh perwira-perwira Mesir, di samping kereta-kereta lainnya. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar bangsa Israel yang meninggalkan Mesir dengan penuh kebanggaan dan dengan membawa banyak harta kekayaan Mesir. Seluruh pasukan berkuda milik Fir'aun, yaitu semua kuda, kereta, serta prajuritnya, dikerahkan dalam pengejaran itu. Mereka berhasil menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi pantai dekat pihak Herod di seberang Baal Zephon. Ketika orang Israel melihat dari jauh bahwa bala tentara Mesir itu dengan cepat datang semakin dekat, mereka sangat ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan. Lalu mereka berbalik melawan Musa dan berkata, "Apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati di padang gurun?" Karena di Mesir tidak ada cukup tempat untuk mengubur kami. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah dulu, ketika kami masih diperbudak, kami pernah mengatakan kepadamu agar engkau jangan mengganggu kami. Kami pernah mengatakan bahwa lebih baik kami menjadi budak orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi Musa berkata kepada orang-orang itu, "Jangan takut." Berdirilah dengan tabah di tempatmu, dan perhatikan, maka kamu akan melihat cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan kamu pada hari ini. Orang-orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan pernah kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Menyeberangi Laut Tebarau, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Hentikanlah segala keluhan itu, dan suruhlah mereka berjalan lagi. Cepat, angkatlah tongkatmu dan ulurkan ke atas air, maka laut itu akan terbuka sehingga sebuah jalan akan terbentang di hadapanmu. Semua orang Israel akan menyeberang melalui tanah yang kering. Aku akan mengeraskan hati orang Mesir itu, sehingga mereka akan ikut masuk ke laut untuk mengejar kamu, tetapi aku. Akan menyatakan kemuliaanku di hadapan Firaun serta segenap bala tentaranya, keretanya, dan pasukan berkudanya, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu, malaikat Allah yang memimpin orang Israel itu memindahkan tiang awan ke belakang mereka, sehingga awan itu berada di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Malam itu, ketika awan itu menjadi tiang api. Orang Israel berjalan dalam terang, sedangkan orang Mesir berada dalam kegelapan. Dengan demikian, orang-orang Mesir itu tidak dapat mendekati orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke laut, dan Tuhan mendatangkan angin timur yang kuat, yang bertiup semalam malaman. Dasar laut itu menjadi kering, dan air laut terbelah, sehingga terbukalah sebuah jalan melintasi laut itu. Demikianlah orang Israel melintasi laut itu dengan berjalan di tanah yang kering yang dibatasi dengan tembok air di kiri kanannya. Lalu orang-orang Mesir itu menyusul mereka dengan ikut melintasi jalan di dasar laut itu di antara tembok-tembok air. Semua kuda Firaun, kereta, serta pasukan berkudanya. Tetapi pagi-pagi benar dari tiang api itu Tuhan memandang kepada rombongan pasukan Mesir dan mulai mengacau mereka. Roda kereta mereka terlepas, sehingga kereta-kereta itu berjalan dengan berat di tanah yang kering itu tanpa roda. Mari kita naik, seru orang Mesir itu. Tuhan berperang bagi mereka melawan kita. Ketika orang Israel sudah menyeberang semua, Tuhan berfirman kepada Musa. Ulurkan lagi tanganmu ke laut, supaya air laut balik kembali dan menutupi orang-orang Mesir itu dengan kereta serta kuda mereka. Musa menurut, dan laut pun kembali seperti semula di bawah sinar matahari pagi itu. Orang-orang Mesir itu berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka di laut. Air menutupi jalan itu, serta kereta dan pasukan berkuda Mesir. Segenap bala tentara Firaun yang telah mengejar orang Israel dan melintasi laut itu mati. Tidak seorang pun yang hidup. Orang Israel telah berjalan di atas tanah yang kering, sedangkan air membentuk tembok di kiri kanan mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan telah menyelamatkan Israel dari orang-orang Mesir, dan orang Israel melihat orang-orang Mesir itu mati terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat mujizat yang luar biasa itu, yang dilakukan Tuhan bagi mereka terhadap orang Mesir, mereka merasa gentar dan kagum terhadap Tuhan, dan percaya kepadanya serta kepada Musa, hambanya.